sampai memungut uang pernikahan, biaya pernikahan itu 3 juta dengan dalih corona. Dengan dalih corona, mohon maaf, petugas KUA-nya siapa, KUA mana, kemudian betul atau tidak ada kejadian seperti itu, bahwa ada salah satu kepala KUA atau oknum KUA yang memanfaatkan biaya nikah jadi tinggi karena COVID. Sehingga ini perlu kita berikan masukan dan perlu kita tindak secara tegas. Kemudian saya berharap pemerintah Indonesia, dalam hal ini Kementerian Agama, segera untuk mengembalikan uang pelunasan ibadah haji. Jabar Pabrisa, Jendela Info Jawa Barat. Memberitakan lebih cepat dari cahaya. Ada misteri yang diungkap, ada koruptor yang ditangkap. Bongkar fakta dengan data. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Nexter, pemirsa Jabar Publisher.com dan JPNX TV dimanapun Anda berada. Siang ini merupakan siang yang luar biasa karena kami bisa mencuri waktu nih dari salah satu tokoh di Cirebon yang sangat inspiratif. Dan siang ini saya tengah bersama Bapak Haji Satori, anggota DPR RI dari Komisi 8 dari Partai Nasdem. Oke, selamat siang Pak Haji. Selamat siang Mas J. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat salam sejahtera untuk kita semua, khususnya untuk masyarakat Cirebon dan Ciayu Majakuning. Oke Pak, ini hari ini kan ada di rumah nih Pak, kenapa nggak di Senayan ini Pak? Ya, kebetulan kita sedang masa reses ya, masa reses waktu sudah keempat sampai dengan tanggal 14 Agustus nanti besok. Kita sedang turun ke dapil untuk menemui konstituen di masa pandemi COVID-19 ini. Jadi masa pandemi COVID ya. Oke Nexter, sebelum kita mengulik lebih jauh tentang agenda resesnya Pak Haji, karena banyak juga pemirsa yang mungkin belum tahu profil beliau. Sebelum sekarang bisa duduk di DPR RI itu kan pasti banyak anak tangga yang sudah dilewati, banyak perjuangan yang memang sudah dilakukan beliau untuk masyarakat. Beliau ini beranjak dari daerah awalnya sebelum sekarang bisa duduk di DPR RI. Lebih tepatnya karir beliau diawali dari DPRD Kabupaten Cirebon, naik lagi ke DPRD tingkat 1 Jawa Barat, lalu di DPR RI di periode tahun 2019-2024 ya Pak Haji. Ya. Pak Haji, boleh diceritakan Pak, apakah sejak usia produktif itu langsung ke politik atau sempat menekuni bidang lainnya Pak? Ya. Terima kasih Anjay. Saya bermula 2009 itu ikut masuk ke dunia partai politik. Namun sebelumnya kita tidak tertarik dengan dunia politik. Kita di dunia usaha, dunia bisnis. Namun di 2008-2009 kita mulai sedikit tertarik dengan partai politik. Dan pada saat itu ada teman sejawat, kerabat saya, satu almamater pada saat itu, satu SMA, saya diajak untuk masuk ke partai politik, yaitu berlabuh di partai PKS, Partai Keadilan Sejahtera, sehingga tahun 2009 itu kita didaftarkan oleh partai PKS menjadi calon anggota DPRD Kabupaten Cirebon. Pada saat itu dapil Cirebon 3 yang meliputi 6 kecamatan, yaitu Palimanan, Kecamatan Kelangenan, Jamblang, Depok, Gempol, dan Ciwaringin. Itu tahun 2009. 2009 saya didaftarkan dengan posisi nomor urut paling bawah pada saat itu. Bontot ya Pak ya? Nomor 10 paling bawah.
Tetapi pada saat perjalanan waktu, artinya di saat itu sudah ada keputusan Mahkamah Konstitusi, ada keputusan MK berubah bahwa proses pencalonan itu tidak berdasarkan nomor urut, tetapi berdasarkan suara terbanyak. Jadi alhamdulillah pada saat 2009 itu saya ikut mencalonkan DPR di Kabupaten Cirebon dari partainya Partai PKS dan nomor urutnya nomor 10. Alhamdulillah Allah berkehendak di tahun itu masyarakat konstituen memberikan amanah kepada saya dan saya terpilih di 2009-2014 di DPRD Kabupaten Cirebon dari Partai PKS. Kemudian 2014-2019 PKS Partai Keadilan Sejahtera memberikan amanah kepada saya, memberikan kepercayaan kepada saya untuk mencalonkan di DPRD Provinsi Jawa Barat. Pada saat itu nomornya itu ada nomor yang memang menurut orang susah dipilih karena nomornya nomor urut 6. Nomor urut 6 yang memang di tengah-tengah, lebih di tengah-tengah gitu kan. Tapi perjalanan alhamdulillah saya di 2014-2019 itu dari 50 anggota DPRD Kabupaten Cirebon, alhamdulillah saya yang masuk naik tingkat dari DPRD Kabupaten Cirebon ke DPRD Provinsi Jawa Barat pada saat itu dan masih di Partai PKS. Namun pada 2019 kemarin rupanya perjalanan politik kami ini sedikit berubah. Semula dari PKS akhirnya berlabuh kepada Partai Nasdem. Mengapa saya pada saat itu pindah ke Partai Nasdem? Karena 2019 saya didaftarkan kembali oleh Partai PKS sebagai calon anggota DPRD Provinsi. Oke. Provinsi Jawa Barat lagi. Menurut Pak Haji kurang menantang atau gimana Pak? Menurut saya kurang menantang. Karena bagi kami Cirebon ini harus betul-betul ada yang memang mewakili di Senayan yang memang betul-betul Cirebon gitu. Artinya Cirebon. Saya sebagai orang Cirebon, tempat tinggal pun di Cirebon, anak istri di Cirebon, kelahiran Cirebon, dan saya belum pernah keluar daerah selain di Kabupaten Cirebon. Maka saya dari 9 anggota DPR RI itu alhamdulillah, artinya Allah memberikan amanah juga, memberikan kepercayaan melalui konstituen, melalui masyarakat Kabupaten Cirebon Indramayu, saya berlabuh ke Partai Nasdem. Dan di Partai Nasdem pun diberi kepercayaan lagi. Ya, diberi kepercayaannya apa? Diberi kepercayaan nomor urutnya paling bawah. Ya, waktu itu paling bawah. Paling bawah dari 10 calon DPR RI dari Partai Nasdem, saya diberi kepercayaan nomor paling bawah, nomor 10. Bagi saya tidak ada masalah, tidak saya ada. Saya spanduknya waktu itu. Ya. Paling bontot betul. Paling bontot nomor 10. Alhamdulillah berkehendak juga Allah ya. Karena saya diniati, nawa itu saya, innamal a'malu binniat, segala sesuatu tergantung daripada niatnya. Saya penting niatnya, saya diberikan amanah sebagai anggota DPR RI untuk masyarakat. Karena yang milih masyarakat, kemudian kita pun berada di tengah-tengah masyarakat dan waraga jiwa saya pun ya dimanfaatkan untuk masyarakat Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon dan Indramayu karena memang dapil saya. Dan alhamdulillah dari 100 anggota DPR RI, dari 100 anggota DPR di Jawa Barat yang maju ke DPR RI itu ada sekitar kurang lebih 20 orang. 20 orang. Dan alhamdulillah dari 20 orang calon anggota DPR RI dari seluruh dapil, dari seluruh fraksi yang ada di DPR Jawa Barat, dari 100 orang anggota DPR Jawa Barat, dan alhamdulillah satu-satunya saya yang lolos di periode 2019-2024 dari Partai Nasdem. Luar biasa, Nexter. Ini sebuah konstelasi politik yang menurut saya sangat yakin ya. Dalam artian begini, Pak Haji. Ada orang yang memang sudah terpatok di salah satu partai, itu untuk melangkah lebih tinggi atau lebih jauh itu kan ada semacam keraguan, Pak. Bisa nggak saya memperoleh suara yang sama atau minimal memperoleh suara terbanyak untuk bisa meraih di target yang dia harapkan, Pak? Nah, yang membuat Pak Haji yakin dengan berpindah partai itu tidak akan merubah apa-apa, dalam artian tetap bisa memenangkan pertarungan, itu apa, Pak? Keyakinan semacam apa, Pak? Saya punya pemikiran gini, Kang Jai. Insya Allah masyarakat tidak melihat sisi kendaraan. Ya, kendaraan partai apapun, yang penting kita jiwanya tetap dengan masyarakat, bersosialisasi dengan masyarakat. Pada saat contohnya, saya 2014-2019
saya nyalonkan di DPRD provinsi. Yeah. Tadinya di DPRD kabupaten. Saya mencalonkan di provinsi, anggota DPRD yang pengganti saya ini tidak ada. Dari dapil saya ini tidak ada, kosong. Yeah, artinya yeah, berarti masyarakat ini, konstituen ini bukan ikut, lebih ke figur, lebih kepada figur gitu kan, ngikut kita, mencolok kita, memilih kita di DPRD Jawa Barat. Dan itulah keyakinan Pak Haji itu, saat itu ingin melangkah ke yeah, DPRD. Betul gitu. Kemudian setelah di DPRD Jawa Barat, saya berarti di PAW, Pak. Saya di penggantian antar waktu, kemudian diberhentikan karena saya pindah partai. Konsekuensinya, walaupun di PAW, walaupun diganti, walaupun saya ini sudah tidak menjadi petahana di DPRD Jawa Barat, saya memberanikan diri. Artinya saya mundur, saya diganti, dan saya siap untuk bertarung di DPR RI. Satu tahun kemudian saya tanggalkan jabatan anggota DPR Jawa Barat. Kemudian saya inisiatif ikut masuk beberapa partai politik menawari dari beberapa parpol, tetapi kebetulan alhamdulillah rupanya berlabuh dan tertariknya di Nasdem, makanya saya masuk di Nasdem. Nah, soal penyikapan ini, Pak, soal penyikapan suara dari luar, karena kan banyak juga ketika seseorang, apalagi yang sudah incumbent ya, pertahanan, sudah jadi naik dan pindah parpol, apakah tidak khawatir dengan suara sumi di luar, dalam tanda kutip jadi bunglon politik gitu, Bapak? Gimana Pak Jim menyikapi itu? Saya kalau dalam berpolitik itu harus berpikir dewasa, berpikir tenang, berpikir jernih, dan berpikir santai. Jangan terburu-buru menyikapi omongan orang. Istilah kalau kita orang Jawa ya, ini istilah orang Jawa, orang Panongan lah ya, karena saya orang Panongan, Palimanan, Cirebon. Kalau dalam dunia berpolitik harus siap mata picek kuping budek. Maksudnya apa? Maksudnya mata picek kuping budek itu pasti akan melihat sesuatu apa-apa yang akan mencibir kita. Anggap saja kita gak kelihatan, gak melihat ada orang menyampaikan seperti itu. Jadi kita mata picek, tidak melihat. Biarkan saja orang angin berlalu, mau ngomong apa. Yang penting kita buktikan. Kemudian kuping budek artinya, anggap saja ada orang ngomong apa, kita gak mendengar. Tidak usah didengar lah omongan apa, yang penting keyakinan kita dan nawa itu kitanya. Ikhlas tidak, saya hanya punya keniatan, punya maksud dan tujuan, insya Allah Allah lebih tahu ya, niat kita, tujuan kita, karena saya yakin insya Allah nampaknya mungkin gitu ya, walaupun saya pindah partai, walaupun saya mencalonkannya ke DPR RI, tergantung kita manfaat atau tidak di tengah-tengah masyarakat. Kalau kita masyarakat manfaat, merasa manfaat adanya saya mewakili rakyat, mungkin insya Allah dengan modalkan silaturahim, modalkan kemanfaatan kita sebagai legislator, apapun sebisa mampu kita untuk masyarakat, dan masyarakat insya Allah tidak akan lari. Salah satu buktinya, ya saya tidak merasa khawatir kan gitu. Tidak merasa khawatir, walaupun kata orang, kutu loncat dan sebagainya, nggak apa-apa, dibiarkan saja. Itu kan hanya sebatas peribahasa. Yang penting kitanya tidak akan jadi kutu loncat. Tetap kita berbakti, tetap kita mengabdikan diri, tetap kita apa yang kita mampu untuk masyarakat. Begitu, kan dia. Jadi kalau saya lihat ini cepat sekali progresnya. 2009 terjun pertama kali dan langsung naik ke provinsi, naik lagi ke DPR RI. Boleh dijelaskan, Pak, benang merah yang memang harus dimiliki oleh politisi atau masyarakat yang mungkin yang ingin terjun ke dunia politik agar progresnya seperti Pak Haji itu apa, Pak? Kuncinya tuh, Pak? Kuncinya yang penting jangan salah tafsir dulu ya. Jangan salah tafsir dulu. Kuncinya bagi saya itu duit. Duit. Duit itu kunci. Uang kah atau gimana nih? Nah, jangan salah tafsir dulu ya. Duit. Duit itu bagi saya yang pertama D-nya adalah doa. Doa artinya kekuatan kita tidak lepas adalah dengan kekuatan Allah yang memang tidak bisa dipungkiri. Itu jelas. Doa itu yang paling utama. Kemudian U-nya adalah usaha. U-nya usaha. Usaha. Usaha kita kemanapun dengan cara ikhtiar, dengan cara kita silaturahim, itu yang harus kita lakukan terus-menerus, dan jangan merasa lelah. Kemudian apa yang kita perbuat, I-nya itu adalah ikhlas. Yang kita lakukan untuk masyarakat, yang kita perbuat untuk masyarakat, jangan berharap pamrih. Kita ikhlas sajalah kita berbuat.
Artinya kalau kita berbuat baik ngapain sih kita harus berharap pamrih, ikhlas aja, orang juga akan lebih tahu. Dan yang terakhir adalah T-nya tawakal. Tawakal. Apapun hasilnya, apapun yang diakhirinya, insya Allah Allah memiliki rencana yang terbaik. Maka kita tetaplah tawakal kepada Allah. Semuanya kita pasrahkan, semuanya kita serahkan adalah milik Allah semuanya. Insya Allah Allah punya rencana yang terbaik. Kalau seandainya kita itu niatnya baik, seperti itu kan? Dan itu sudah terbukti dalam perjalanan hidup Bapak ya Pak? Iya. Dalam artian makin pasrah, makin melimpah Nexter. Pasrah di sini dalam arti bukan berarti tidak melakukan apa-apa, melainkan setelah yang DUI itu dilakukan, yeah, baru tawakal. Inspiratif sekali nih. Oke Pak, mengawali karir di Senayan Pak, di DPR RI. Ini kan masyarakat awam masih banyak yang tabu, dalam artian sulit untuk membayangkan. Ketika bicara DPRD Cirebon kan kita sering berkunjung, DPRD Jabar pun masih terjangkau. Yeah. Ini kan bicara Senayan, karena di pusat menaungi masyarakat se-Indonesia, terlebih di Dapil 8 ya Pak ya, Jawa Barat, Dapil 8. Kondisi di sana pembedanya apa sih Pak dengan di provinsi dan di daerah di Kabupaten Cirebon Pak setelah Bapak duduk? Sebetulnya sih yang namanya tugas kita sebagai DPRD Kabupaten Kota, DPRD Provinsi, DPRD itu tidak lepas dengan tugasnya, tugas pengawasan, tugas budgeting, tugas legislasi, itu hampir semuanya sama. Cuma bedanya tentunya kewenangan, ya. Kewenangannya, kebijakannya sedikit berbeda. Kalau kewenangannya di DPRD Kabupaten, ya sebatas kewenangannya ada di Kabupaten Skup Kota, sekup Kabupaten. Kota, Provinsi tentunya yang ada di Provinsi itu. Nah kami di DPR RI tentunya tugasnya adalah lebih luas, lebih leluasa, lebih mencari pekerjaannya itu bukan Kabupaten Kota tapi nasional, 34 provinsi yang ada di Republik Indonesia ini. Tentunya harus kita sadap, harus kita serap, harus kita cari, harus kita gali apa yang sekiranya ada di pusat untuk manfaatnya di daerah. Tentunya dalam hal ini dapil kita yang ada di Dapil Jawa Barat 8 yang meliputi Kabupaten Kota Cirebon dan Indramayu. Itu harus lebih kita maksimalkan. Artinya agar dibuktikan kita ada orang Cirebon itu, oh iya betul, ada manfaatnya. Sebagai perwakilan yang ada di pusat, kemudian dari daerah ada manfaatnya. Tentunya kita harus betul-betul maksimal. Tanggalkan dulu bahwa kita sebagai anggota DPR RI, tanggalkan dulu kita sebagai pejabat negara di pusat. Yang penting kita ayo bersama dengan masyarakat, bersatu dengan rakyat, bersama-sama gotong royong dengan konstituen. Itu kunci utama untuk membangun masyarakat di dapil kita. Wah, wow, luar biasa Nexter. Makin tinggi jabatan seorang, makin besar tanggung jawabnya. Ini terjadi juga kepada Pak Haji Satori atau Kang Haji. Nah, ini Kang Haji begini, Kang. Ini kan Akang dilantik di bulan apa? 1 Oktober. 1 Oktober 2019. 1 Oktober mungkin ada semacam kayak apa istilahnya kan, kalau sekolah sih MOS dulu mungkin ya kan? Ada. Nah ini kan tidak lama kemudian awal tahun masuk Februari, itu di akhir Februari sudah mulai dilanda wabah COVID kan. Nah kiprah yang sudah dilakukan kan dari mulai dilantik sampai sekarang yang mungkin terbendung atau terhalang dengan adanya wabah ini apa kan? Di saat sebelum pandemi insya Allah kita sudah belajar untuk berbuat yang terbaik untuk masyarakat ya. Salah satunya kita mungkin bisa pernah memfasilitasi beberapa bantuan untuk masyarakat. Kemudian bantuan-bantuan operasional seperti kegiatan-kegiatan yang ada di pondok pesantren ataupun yang ada di lembaga-lembaga kemasyarakatan. Di saat musim pandemi pun alhamdulillah kami tetap berjalan. Saya tetap berjalan dengan memfasilitasi beberapa bantuan dari pemerintah pusat yang tentunya dengan mitra-mitra kerja kami alhamdulillah bisa kita lakukan, bisa kita maksimalkan. Mudah-mudahan kalau namanya bantuan pastinya tidak akan cukup, pastinya kurang saja. Hanya yang merasakan cukup manakala kita merasa bersyukur. Nah insya Allah bantuan sekecil apapun kalau kita yang bersyukur pasti akan bisa dirasakan. Tetapi kalau kita yang kurang bersyukur ya pasti kurang saja. Jadi makanya alhamdulillah saya membuat
mencoba memfasilitasi apa yang ada dari bantuan pemerintah pusat untuk masyarakat kita fasilitasi. Seperti pada saat pandemi ini, alhamdulillah mitra kerja kami dalam hal ini Kementerian Agama, dan kebetulan kami berada di Komisi 8 yang meliputi mitra kerjanya adalah Kementerian Agama. Ini alhamdulillah Kementerian Agama memfasilitasi bantuan untuk pondok pesantren sekitar tahun ini yang cukup besar, sekitar 2,7 triliun seluruh Indonesia. Peningkatan yang cukup tajam dari semula sekitar 500 miliar. Nah, ini berarti menunjukkan pemerintah peduli melalui juga kita sebagai anggota legislatifnya disampaikan kepada para konstituen. Alhamdulillah di Komisi 8 ini dari Dapil Jawa Barat 8 ada dua anggota DPR RI. Ya, Ibu Seli Andriani Gantina itu di Komisi 8 dan saya juga sekarang berada di Komisi 8. Dengan ada dua orang yang berada di Komisi 8, maka semakin banyak pula untuk bagaimana bisa memfasilitasi untuk kegiatan-kegiatan bantuan untuk keumatan, untuk kemasyarakatan. Jadi alhamdulillah, semula saya mungkin sendirian di Komisi 11 dan sekarang berhijrah, berpindah Komisi 8, akhirnya ada temannya, Ibu Seli, ada mitranya, itu banyak mengguyurkan bantuan-bantuan. Itu insya Allah, saya saja tidak kurang dari 100 pondok pesantren yang kita fasilitasi karena dampak COVID-19. 100 pondok pesantren diserahkan di masa reses ini. Di masa reses ini dan di masa pada saat musim pandemi ini. Ini ada 100 pondok pesantren yang kita fasilitasi itu tanpa proposal. Tanpa proposal. Yang penting ada nomor induk pondok pesantrennya lah gitu ya. Ada nomor induknya, nanti kita bantu dari daftar Kementerian Agama itu ada. Itu 100 pondok pesantren, insya Allah masing-masing 25 juta rupiah. Satu pondok pesantren. Kemudian ada lagi, itu untuk MDTA. Ya, untuk MDTA itu untuk Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah. Itu ada 200 MDTA yang kita fasilitasi untuk masyarakat di dapil. Itu masih sebarannya kan? Gimana Pak? Sebaran kota kabupaten dan Indramayunya Pak? Sebaran kota kabupatennya kita menunjuk orang, ya, memilih orang. Silahkan kamu cari data-data MDTA dan juga TPQ, Taman Pendidikan Quran, itu masing-masing juga 200 TPQ. Nah, kita salurkan. Mangga siapa yang melalui siapa, contoh misalkan ada forumnya. Ada forum MDTA gitu ya misalkan ya, ada ketua forumnya, kita serahkan kepada ketua forum, enggak silahkan kirimkan data-data mana yang akan dimasukkan melalui kita. Tetapi jangan sampai double catatan, ada yang melalui anggota Dewan Komisi 8 yang lain seperti Bu Seli, sudah didata, kemudian di kita didata lagi. Nah, maka nanti dua-duanya nanti agak sulit juga nih, ya, harus salah satu. Sehingga kami mencatat yang belum terdata dan yang belum terdaftar oleh anggota dewan yang lain Komisi 8 yang di dapil kita. Alhamdulillah, berarti kalau kita sama Bu Selanya sudah kelihatan 200 pondok pesantren, kemudian 400 MDTA dan 400 TPQ. Tinggal dikali 2 ya Pak ya. Iya, ini tadi dikali 2 itu. Tadi itu sudah dikali 2. Sudah sama Bu Seli. Sudah sama Bu Seli tadi kan, kalau pondok pesantren 100 berarti ponpes 200. Itu masing-masing 25 juta rupiah. Mungkin dengan kata lain itulah kenapa putra daerah harus ada yang duduk di sana ya Pak ya. Salah satunya keyakinan saya seperti itu, sehingga manfaatannya lebih kemanfaatannya untuk masyarakat juga kan gitu. Karena selama ini kan masih banyak warga juga yang bertanya begini. Ya apa alasannya gitu saya harus milih dia untuk di DPR RI kan begitu Pak. Artinya dengan ada real bahwa serapan dari anggaran khususnya di Ponpes ini karena bidang komisi Pak Haji itu di situ, itu real dan bisa disalurkan. Ini prosesnya sudah sejauh mana nih Pak? Kemarin tanggal 24 Juli itu karena petugasnya ini dibintek dulu di Kementerian Agama, itu TA saya sudah dibintek, setelah dibintek baru diberikan cara-cara dan teknisnya, kemudian sudah dibintek baru disampaikan kepada CPCL, calon penerima calon lokasi lah gitu ya. Itu disampaikan bahwa ini dasarnya ini tidak mesti ada proposal, yang penting ada nomor registrasinya pondok pesantrennya atau sekolahnya itu, kemudian yang di bawah kewenangan Kementerian Agama, bukan yang di bawah kewenangan Kementerian Pendidikan, tentu Kementerian Agama. Nah, disitulah akhirnya disampaikan kepada seluruh
masyarakat yang memang mendapatkan informasi untuk segera ditata. Alhamdulillah, kami di sini ada rumah aspirasi yang memang manfaatnya besar sekali. Masyarakat membutuhkan ambulan, sudah disiapkan ambulan. Masyarakat butuh bantuan yang memang bisa kita fasilitasi. Ini kan bagian daripada manfaat kita berada di daerah pemilihannya untuk masyarakat, dan dari masyarakat juga kembali kepada masyarakat untuk masyarakat juga. Iya betul, tadi saya lihat juga di depan itu ada spanduk ya Pak, spanduk rumah aspirasi, dan ada bangunannya juga. Dan kemanfaatannya Pak, sejak Bapak duduk di DPR RI dengan adanya rumah aspirasi itu? Cukup lumayan besar manfaatnya, karena kita menugaskan semacam staf di sini. Apabila ada yang membutuhkan fasilitasi, membutuhkan bantuan, apakah itu berkaitan dengan urusan tugas kewenangan kami ataupun tidak, kita data. Setelah kita data, baru kita mendapatkan laporan dari staf saya yang ada di sini. Meskipun Bapak di Jakarta, meskipun saya di Jakarta, ya, tetap terpantau. Seperti itu. Nah, ini saya pertama masuk ke sini, ada besek atau apa ini Pak? Warnanya pelangi Pak, merah, kuning, hijau, pink. Ini besek apa nih Pak? Bagian dari reses Bapak juga kah atau bagaimana nih Pak? Ini kebetulan saya dengan mitra ya, dengan mitra itu mendapatkan bantuan sembako untuk COVID ini, dan alhamdulillah kita sudah salurkan sudah banyak. Ini tinggal sedikit ini Pak. Segini sedikit. Ini tinggal sedikit. Tadinya penuh mungkin ruangan. Tadinya bukan ruangan ini aja Pak. Tadinya itu hampir sekitar 5.000 sembako. Wow. Ya kita salurkan kepada masyarakat, dan ini sisanya. Dan insya Allah mungkin dalam minggu ini menjelang Idul Adha juga sudah habis Pak, karena akan kita salurkan lagi pada saat-saat masa kami bersamaan saat masa reses. Biasa Nester, banyak sekali kegiatan positif dan sangat berarti untuk masyarakat yang mungkin kalau tidak kita blow up atau tidak melakukan rusuh itu nggak akan sampai gaungnya di masyarakat ya. Jadi sangat besar sekali ini pengaruh Bapak Dewan di DPR RI ini di Desa Panongan ya Pak ya. Desa Panongan terasa sekali ketika bicara skup wilayahnya aja luas, gimana yang daerah yang dia tinggali gitu Nester, akan terasa sekali pasti manfaatnya, keberkahannya. Pak, ini kembali ke masalah tupoksi Bapak di Komisi 8 yang menangani masalah keagamaan dan sosial ya Pak ya. Iya. Ini kan sedang COVID Pak, bentar lagi juga Idul Adha. Ada nggak Pak regulasi atau rumusan yang mungkin bisa ditularkan sampai ke daerah Pak? Idul Adha dalam masa COVID ini. Iya. Bertepatan Idul Adha di masa COVID ini, mungkin saya lebih menganjurkan kepada masyarakat untuk melaksanakan ibadah sholat Idul Adha di masjid itu bisa tetap menggunakan masjid untuk ibadah sholat Idul Adha, tetapi tidak lepas juga tetap sesuai dengan aturan protokol kesehatan. Jadi tetap kita menggunakan protokol kesehatan supaya ya minimal walaupun dalam proses ibadah kita di masjid berkumpul, berkerumun, tetapi protokol kesehatan tetap diberlakukan dengan menggunakan masker, dengan cuci tangan, kemudian tidak lupa juga kita dengan pemeriksaan suhu, panas dulu, artinya supaya kita tidak mengurangi penularan kepada masyarakat yang ada di sekitarnya. Itu soal sholat Id ya Pak. Kalau soal bantuan korban sendiri ada juga atau tidak ada Pak? Insya Allah saya menyediakan, namun mohon maaf barangkali belum sempurna dan belum bisa banyak karena situasinya memang kondisi seperti ini. Insya Allah saya akan mengirimkan beberapa hewan kurbannya melalui DPD-DPD yang ada di dapil kita, di DPD Nasdem Kabupaten, DPD Nasdem Kota, dan DPD Nasdem Indramayu. Insya Allah saya akan mempersiapkan apakah kambing, apakah sapi, tetapi minimal kita tetap peduli di masa pandemi ini. Nah, bicara pandemi COVID juga Pak, ada yang merubah tatanan dari segi keagamaan di bidang lainnya, ya ini haji Pak. Sebenarnya kita ketahui kan dari pemerintah Saudi Arabia men-stop ya untuk keberangkatan haji tahun ini Pak. Bisa dijelaskan Pak,
kenapa bisa seperti itu dan apakah tidak ada upaya lain agar ada kelonggaran dan tetap bisa diberangkatkan itu Pak Haji? Ya. Kebetulan Kementerian Agama Republik Indonesia dalam hal ini Pak Menteri itu Fahrul Razi, Pak Fahrul Razi sudah menginformasikan, sudah mengumumkan terlebih dahulu, bahkan pada saat itu karena cekatan, ya, karena cekatan, karena memang karena memang pemerintah terlalu berharap agar rakyatnya, masyarakatnya tidak terdampak COVID yang tinggi, akhirnya pemerintah dalam hal Kementerian Agama mengumumkan lebih dulu bahwa untuk masyarakat Indonesia, untuk rakyat Indonesia, untuk calon jamaah haji Indonesia tahun 2020 ini ditunda keberangkatannya tahun 2021. Karena apa? Untuk menetralisir agar kerumunan banyaknya jamaah haji yang ada di Arab Saudi itu kurang lebih kalau musim jamaah haji sekitar 2 juta lebih. Calon jamaah haji Indonesia itu per tahun sekitar 220 ribu orang. Sehingga apa yang terjadi kalau memang jutaan umat di sana untuk melaksanakan ibadah, tujuannya ibadah tetapi berdampak kepada COVID-19 yang tinggi. Akhirnya alhamdulillah saya support pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Agama yang sudah memberikan informasi lebih awal tentang pembatalan haji, tentang penundaan ibadah haji. Insya Allah Allah juga lebih tahu bahwa niatnya masyarakat bagi calon jamaah haji yang akan niat haji ini bukan karena batal karena apa-apa, tetapi karena situasi dan kondisi COVID ini memang cukup lumayan memberatkan bagi masyarakat. Itu untuk haji saja atau berimpak pada umroh juga Pak, keberangkatan itu? Sampai dengan saat ini itu termasuk dengan perjalanan ibadah umroh. Visa umroh itu tidak dibuka untuk visa umroh di Arab Saudi itu. Haji tidak dibuka, tutup. Apalagi umroh, yang memang kalau haji kan hanya waktu-waktu tertentu antara bulan Dzulhijjah ini kan, dan dari bulan Safar sampai dengan bulan Dzulhijjah. Ya, itu berarti kan hanya waktu tertentu. Sedangkan ibadah umroh waktunya panjang, tertutup juga untuk visa tertutup ibadah umroh. Gitu kan. Artinya haji dan umroh memang masih di blokade, masih ditutup, tidak dibuka visa haji dan umroh itu oleh pemerintah Saudi gitu kan. Insya Allah mudah-mudahan, saya berharap semudah-mudahan cepat COVID ini hilang dari dunia ini, hilang dari semua negara ini, wabil khusus yang mungkin Indonesia ya, bisa pulih agar lagi, kita ya, bisa perekonomian juga bisa pulih, dan tentunya perjalanan ibadah haji dan umroh yang tentunya bagian daripada rukun Islam itu untuk ibadah haji bisa terlaksana kembali dengan waktu yang secepatnya. Mudah-mudahan tahun depan untuk jemaah haji bisa kembali normal ya Pak ya. Mudah-mudahan tahun depan bisa kembali normal, namun ada sedikit kendala. Kendalanya apa? Penundaan gitu kan. Yang seharusnya keberangkatan haji tahun 2020 akhirnya ditunda tahun 2021. Kemudian yang berangkat tahun 2021 akhirnya ditunda tahun 2022. Nah, ini saya dengan Kementerian Agama sebagai mitra kerja, pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Agama harus segera menginformasikan bahwa yang berangkat tahun 2021 itu adalah jamaah yang harusnya berangkat tahun 2020. Sehingga tidak orang berandai-andai, oh saya targetnya tahun ini ternyata mundur, ya karena faktor ini. Dan mudah-mudahan saya berharap pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Agama segera untuk mengembalikan uang pelunasan ibadah haji. Ya. Sampai sekarang ini teknisnya Kementerian Agama belum ini. Saya lagi koordinasi terus dengan Kementerian Agama sebagaimana teknis untuk mengembalikan biaya pelunasan ibadah haji BPIH, biaya perjalanan ibadah haji. Karena mau tidak mau ini hajinya kan batal. Hajinya akan ditunda. Sementara calon jamaah haji sudah melunasi kan itu. Nah ini tugas daripada Kementerian Agama dalam hal ini yang tentunya uangnya masuk kemana? Uangnya masuk kepada BPKH, Badan Pengelola Keuangan Haji. Yang ada di situ adalah semua keuangan haji dikelola oleh salah satu badan namanya Badan BPKH. Oleh karena itu BPKH ini saya berharap segera teknisnya seperti apa, caranya seperti apa, kemudian bekerja maksimal dengan Kementerian Agama sebagai mitranya untuk segera mengembalikan uang biaya pelunasan ibadah haji yang telah disetor kepada pemerintah. Oke, itu harapan kita semua ya Nestor. Karena ketika anggarannya tidak dipakai, ya masih menjadi
tanggung jawab daripada institusi haji ini untuk mengembalikannya sehingga tidak timbul fitnah. Tidak timbul fitnah. Karena apa? Ini mohon maaf, uang pelunasan BPIH ini, biaya perjalanan ibadah ini, angkanya bukan ratusan juta, bukan ratusan miliar, tetapi triliun gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi pemerintah supaya menginformasikan, bahkan mohon maaf, ada faktor manfaat. Jadi ada faktor manfaat dari uang biaya perjalanan ibadah haji yang ditabungkan, yang diinvestasikan BPKH ini, ada faktor kemanfaatannya. Salah satu contoh, BPKH itu memberikan manfaat kepada masyarakat Indonesia. Contoh, bantuan kepada pondok pesantren, bantuan kepada sekolah-sekolah yang keagamaan, bahkan memberikan bantuan mobil-mobil ambulan. Itu BPKH memberikan faktor manfaat dari uang haji itu yang dikelola oleh BPKH. Itu ada faktor manfaatnya. Manfaatnya dari situ ya. Oke Pak Haji, menyinggung masalah masih bidang keagamaan ini Pak. Ada pula yang menyampaikan ke kami nih Pak, di masa COVID ini boleh dibilang mungkin kasus yang lumayan langka. Ketika COVID ini kan tidak bisa menggelar pernikahan secara massal gitu ya. Karena larangan dengan poin ABCD lah, protokol kesehatan, pertimbangan dikhawatirkan akan memicu ledakan jumlah kasus positif dan sebagainya. Ini ada juga yang mengadu ke kami beberapa hari yang lalu, itu ada perbedaan daftar di pernikahan Pak, yang dalam tanda kutip dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang biasa mengurusi masalah pernikahan dari mulai tingkat desa maupun yang di atasnya. Yang mulanya itu hanya 600 ribu. Nah, dengan alasan COVID tadi ada yang bisa sampai tembus 3,5 juta Pak Haji. Nah, apakah kabar semacam itu sudah dianalisa oleh Komisi Pak Haji? Dan seperti apa Pak pengawasannya? Melihat umur COVID ini kan boleh dibilang masih panjang Pak. Jangan sampai masyarakat yang memang sudah terjepit, dijepit lagi dengan masalah biaya pernikahan Pak Haji. Kalau menurut saya, pada saat-saat ini ada maklumat Kapolri yang sudah dicabut. Ya, maklumat Kapolri sudah dicabut, silahkan. Kalau memang mau mengadakan acara, dilakukan. Contohnya, dulu pada saat masa ada orang akad nikah, itu harus di kantor urusan agama. Ya, sebelum dicabut. Ya, sebelum dicabut. Yang hadir paling maksimal 7-8 orang. Kedua mempelai, kemudian dua saksi, kemudian walinya. Nah, sekarang sudah maklumat Kapolri sudah dicabut, silakan kalau mau mengadakan rame-rame, diadakan, tetapi tetap dengan sesuai dengan protokol kesehatan. Jangan sampai melanggar. Ya, bahkan tadi malam saya menghadiri acara hajatan pernikahan salah satu tokoh di Kabupaten Cirebon. Tadi malam ya, hari Minggu, tanggal 26 ya, tanggal 26 Juli 2020, saya menghadiri pernikahan salah satu tokoh di Kabupaten Cirebon yang ada di Cirebon bagian barat. Itu kelihatan sudah apa, ada apa, hiburannya, tapi hiburan religius ya, tetap menggunakan protokol kesehatan. Ya, jadi kalau menurut saya, kalau memang sekarang pernikahan itu sudah bisa, silakan diadakan di rumah dan tetap menggunakan protokol kesehatan dan biaya sesuai dengan yang diatur oleh Kementerian Agama. Rp600.000 itu pun sebagai PNBP ya, pendapatan negara bukan pajak, di store kepada pemerintah 600.000. Kalau sampai ada oknum yang sampai memungut uang pernikahan, biaya pernikahan itu 3 dengan juta dalih corona. Dengan dalih corona, mungkin mohon maaf, saya perlu tahu, ini perlu tahu petugas, mohon maaf, petugas KUA-nya siapa, KUA mana, kemudian betul atau tidak ada kejadian seperti itu. Mohon maaf, saya tidak segan-segan dalam hal ini untuk langsung saya memberikan rekomendasi kepada Kementerian Agama tingkat kabupaten atau Kementerian Agama Kanwil tingkat provinsi, atau langsung kepada salah satu pendirian di sana bahwa ada salah satu kepala KUA atau oknum KUA yang memanfaatkan biaya nikah jadi tinggi karena COVID. Sehingga ini perlu kita berikan masukan dan perlu kita tindak secara tegas. Jangan sampai dibiarkan oknum seperti ini memanfaatkan tertawa di atas kesedihan orang lain kan gitu. Nanti untuk data teknisnya kita ngobrol setelah talk show ini Pak Haji. Siap. Oke. Nexter tadi asik sekali perbincangan JPNX TV dengan
Kang Haji Satori. Oke, kita doakan bersama semoga negeri kita tercinta segera pulih dari wabah COVID-19 agar semua sektor perekonomian dan sektor-sektor lainnya kembali menggeliat. Sukses terus Pak Haji Satori. Terima kasih. Selamat kembali bertugas setelah masa reses nanti selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Maca setia jabarpublisher.com dan JPNX TV. Dan lidah Pak Bisa.